Vanessa Angel dan suaminya, Baby Ardiansyah, meninggal dunia. Ia tewas karena mengalami kecelakaan di Tol Jombang, Jawa Timur. Anak Vanessa Angel dan Bibi, Gala Seki Adriansyah, dikabarkan selamat. Ia mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan pertama. Sudah bisa dipastiin Vanessa dan Bibi meninggal. Anaknya sedang ditangani pihak rumah sakit, ujar mantan pengacara Vanessa Angel, Mila Nolobis. Mila Nolobis sedang mengurus jenazah Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah di Surabaya, Jawa Timur. Soal Gala, ia belum mendapatkan kabar lebih lanjut. Anaknya selamat, tapi sedang ditangani rumah sakit, tapi belum tahu kondisinya seperti apa. Saya belum bisa kasih gambaran soal anak, tukas Mila Nolobis.